K-Cute MV Reaction. Dan kali ini adalah MV Reaction ketiga aku ya, setelah Kingdom, habis itu Stacy dan juga Itzy. Ini adalah comeback yang paling aku tunggu-tunggu guys, karena Itzy cukup lama ya memang comebacknya ya. Sebenarnya MV-nya kaliannya adalah Mafia in the Morning. Mafia, dari teasernya aja ya, foto-foto teasernya itu mereka cerik-cerik banget ya. Aku penasaran MV-nya seperti apa ya. Dan guys, kalian di Itzy siapa nih? Kayaknya ini MV reaction pertama aku tentang Itzy ya. Iya, ini MV reaction aku pertama tentang Itzy ya. Bias aku di Itzy itu adalah Yeji. Cuman aku sering oleng-oleng karena memang semua member Itzy itu cantik-cantik. Bagaimana kalau kita nonton langsung ya? Oke. Yuna cantik banget. Ryujin kayak Masha the Bear ya. Loves you. Daya, da. Do I show you? No, ya, no. A직 timing 아니야. Bajunya hitam-hitam kayak Kingdom Everglow Ladida ya. Wow, cantik banget ya ini. Boy, BTW antiknya gede banget ya. Wow. Iya. Cantiknya. Wow, Chaeryeong. Oke. Rambutnya. Di sini ada apa? Katana. Mereka jadi villain guys ini. Wow, rambut bajunya putih bagus banget. Ryujin cantik banget ya. Wow, rambutnya ada biru-birunya di sini. Di sini kayak lebih banyak rapnya ya daripada vokalnya ya. Wow, api. Padahal aku dengar rumor tentang Yeji sama Yeongwi. Rambutnya Ryujin bagus banget. Cuma cari banget. Wow, dengan rambutnya warna merah ya. Oh, do it like a mafia. Dan gerakannya ini keren banget ya. Siapa ke mafianya? Lugil ke mafia. Wow. Wow, lebih banyak pistol ya Mami. Gerakannya enak banget ya, mudah dihafal. Apa lagi begini? Seperti biasa ya, endingnya dari Itzy ini selalu pakai gini-gini ya. Kalau gak gitu gini-giniin orang lain gitu kan. Wow, it means crown maybe ya, Itzy. Wow, keren banget dah. Bagus banget lagunya ya. Tapi aku dengar ini ya, katanya banyak netizen Korea yang mengkritik lagu dari Itzy Mafia ini karena katanya liriknya canggung, sedangkan banyak international fans yang memuji Itzy. Selain konsepnya bagus, outfitnya juga bagus, dan lagunya juga bagus ya. Itu menurutku karena aku international fans ya. Dan aku masih menunggu comeback dari apa namanya yang selanjutnya ya. Everglow, Promise 9, terus WJS and the Black. Wah, banyak banget grup band yang aku tunggu-tunggu ya comebacknya. Dan juga Light Sum juga bakal debut Hancheon. Oke, siapa yang menunggu comeback dan juga debut dari band lain ya. Dan inilah tadi MV reaction aku tentang Itzy Mafia in the Morning. Jangan lupa like dan subscribe.
biar channel ini makin berkembang ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. We do it like a mafia. Crash. Come to the